Mi. Bilangin dulu Mi, jangan dulu duduk Mi. Ulangi dulu, dulu sana dulu. Borakan dah. Iyalah, kok urung udah apa-apa yang udah mandi, main duduk-duduk aja. Saya ikut borakan. Iyalah, Mi, lo. Ayo, Mi, lo. Yo tak ketok nang ini pisan lo yo. Bro, no, baik. Iya kan belum pasangin aduk, Mi. Mana sih, Mi, kok urung duduk. Pasangin aduk sih, gitu loh, Mi. Thank you. Biar rambutnya enggak masuk ke leher. Itu loh. Ini pada mau pendek banget nih. Oh, pendek aja. Sudah panas tuh. Sudah panas. Ini pada sekali iya, kan. Panas. Iya. Ini sih beda aja kata Gunduli model cowok di Beni kemarin. Beni kemarin potong pendek pisan. Tumben ada di tempat, Bro. Aku habis dari UKM kok. Aku iya. Dari kampung UKM tuh tidur sehari di rumah baru kesini. Besok mau vaksin, Bro. Siapa? Aku. Oh, vaksin kedua. Ini lo Mami Hel minta dipotong pendek banget biar kan suasananya mulai panas ya sini ya. Iya. Nurut ini nurut. Iya, pokoknya manut lah nurut. Manut ini. Aku berdari kampung kan tidur seharian ini baru kesini. Tawanan tak berkutik. Berarti seharian di Blora? Iya, enggak. Aku sampai jam itu pulang tidur dulu. Oh, terus pakai tidur barang. Tidur tadi baru saya kesini jam berapa tadi? Apa enek loro itu apa orang usung duwe karo apa sih sini? Duwe ora payu. Duwe ora payu. Kan terus ya. Hah? Kan terus ini. Iya, kan terus. Duwe ora payu. Ora payu. Jadi orang usung duwe tapi duwe ora payu ya. Sedih duit rapayu itu uangnya tidak ada harganya. Orang usum duit, gulik-duit angel banget. Di sini memang ngumet. Yang lebih ngumet. Ini masih lu tinggal di mana? Di Dewan. Di Dewan. Aku bingung banget sih BPJS nya sama saya sampai berapa bulan gak bayar. Ke Dewan dulu kita sering kesana ya Bro. Iya. Ada di agen. Ke tempatnya Mbak Widya. Ini sendiri ya? Pesan jalan renek tuh bu, kan bu Heru mau ngapa-ngapa kok, anda pengen nyong. Oh, Bang Heru juga ngapa? Iya, ngapa-ngapa, orang ngapa-ngapa pernah. Tapi ngapaknya Bang Heru sudah luntur ya? Oh, nggak bisa, orang apa banget, yang malah kadang-kadang kelalen, Bang Heru ngomong apa aku ya orang mudeng, nggak sih? Masalahnya sih cuma kelalen baik, kelalen baik, mereka ngomong apa sih kamu? Kamu di, bener negara, dia ngomongin kayak gue kelalen kalau ngomongin ngomong kanas ke Amerika. Bang Toya pikir sih malah hilang, apa sih? Lo, dia hilang karena kan kelunturan kita, ya. Apa aku baca kenal orang? Saya ngomong dia, kamu buat channel itu, buat channel. Ngapak harusnya, jangan bahasa Indonesia. Iya. Jadi ciri kamu ngapak, ngono loh maksudnya. Jadi apa sih gua komunikasikan dalam channelmu ngapak semua, ngapak. Gitu. Biar nanti disalahpahami orang tidak iya. Apa. Iya. Gitu loh. Misalkan bertemu ketemu teman-teman ngapak saja nanti orangnya salah paham nggak apa-apa itu jadi komunikannya. Gitu. Orang usah diterangkan dalam bahasa Indonesia udah biarin ngerti-ngerti sendiri, iya. Gitu loh. Lalu kalau ngapak jangan pertentangan monori. Iya mana? Kadang anu. Emang aku orang aturan. Ngapaknya kayak suaranya harus jelas. Jadi apa suara jelas tapi konteksnya nggak jelas. Terus apa kayak apa sih ini? Kepribadian. Apa aja? Artikulasinya nggak jelas. Langsung mana gitu. Terlalu itu harus diperjelas gitu. Iya mana? Itu masukannya satu. Ya, itu memang iya, ngomongnya terlalu cepat dia. Iya. Terus sini kali. Tadi kenapa pakai gue tapi rokok. Sini kali. Arek udah jelas tuh ngelek. Arek jelas itu ngomong apa gitu. Jadi kadang ngedit itu. Terus ngomong apa ini dia. Kotak hilang tapi ora jelas. Lalu satu itu terus yang ekspresinya terlalu dipaksakan. Iya, karena ya. Oh ya. Kurang natural. Ya, kurang natural. Nah, aku masih kurang natural memang. Masih kurang natural, masih kurang itu. Ya, ya. Itu sih komen saja. Iya, benar emang ya kok. Aku memang merasa kok aku mainnya orang natural memang. Jadi, maksudku itu di channelnya dia sendiri ya ngapak ngono loh maksudnya. Ya. Jadi biar ini biar Jakartanya hilang ngono maksudnya. Ini kan Jakartanya dia kok ya. Bahasanya.
masa Jakarta kok. Iya. Terus apa bikin kontennya itu sing jelas, kita mungkin jelas sih gitu. Algoritmanya itu harus jelas gitu. Aja caka-caka. Jadi kalau apa nanti ada tutorial, ada komedi, ada apa traveling, dijadiin satu, bingung nanti itu mempersulit nanti nguleknya. Ada penekanannya ada, ke ada intinya itu apa gitu. Iya, penekanannya. Oh iya, betul. Maksudnya ada topiknya ya, gitu loh. Kalau kita kontennya traveling, tahu-tahu ini tutorial memakai sandal jepit gitu. Kan ngaceng gitu loh. Ya itu sing kadang enggak dipahami ya. Orang-orang. Sehingga aku lihat banyak mereka buat konten gak jelas. Orang nonton juga aduh gitu. Ya menurut aku sih aku ya cuma baru berapa sih. Emang dari YouTube-nya sarankan gitu. Sarankan harus algoritmanya itu harus jelas. Jadi apa berarti aku ki bakal kelambi. Tak dol ya kelambi bro, enak katok, enak cong, enak kaos, enak apa lah berkaitan kelambi gitu. Aku turun kelambi, ora kok iki kok iki onde-onde bang. Nawak nawangan. Nah, iki sego pecel lho. Iki kan kijane karo ngopo? Bingung lho. Itu lho. Dari salon apa DJ ta. Untuk nanti kan salon berkaitan dengan cukur-mencukur, kecantikan dan roro. Roro yang lainnya gitu. Piye? Dodol lontong opor gitu. Sedih lontong opor gitu. Kemekon. Gitu lho. Sebetulnya sih ini potensi untuk dikerjain sebetulnya. Iya. Sebetulnya loh. Cuman nggak ada yang pegang saja. Harusnya ada yang pegang. Kayak yang nggak ada yang pegang. Iya. So ini dia ngalor gitu, ngalor itu jelas itu malah justru keliru nih kalau takut. Akhirnya nanti menghancurkan manusia. Iya. Nggak ada yang pegang, iya. Keliru. Juga nggak bisa. Aku ngomong padu lalu gak bisa pegang ini. Gak punya manajemen. Seharusnya gini. Udune iso ngarahno. Ini kok ikingko yo, ikingko yo, ikingko yo gitu. Coba membicarakan topiknya ini. Iya. Bicarakan topiknya ini. Bicarakan topiknya ini. Kan sekarang itu kan banyak yang itu kemarin bilang ini rumah tutorial gitu. Kenapa? Jadi tutorial gitu. Itu rekam. Tutorial ya. Kayak mau masak kayak apa sebenarnya nggak usah, kalau mau masak itu nggak usah dijelasin ini, nggak usah langsung wah ini enggak malah enak jadi saya masak ini yang begini ini nggak perlu kalaupun apa menyebutkan bumbu itu tidak membuat orang jelas ya. Kayak nyonyaku ini kan sering juga buat kontennya masak ya. Tapi ditampilkan, saya menampilkannya bumbu tapi gak jelas ya. Sehingga orang bertanya, ini bumbunya apa? Ya. Jadi memang sengaja dibuat orang jelas karena memang konsepnya adalah tutorial ya. Masak ya. Gitu loh. Lebih pada keseruannya ya. Masak lalu ya. Lalu apa namanya ya pokoknya keseruannya masak, kesalahannya masak ya, gitu loh, lebih ya. Lebih pada begitu. Terus nanti menikmati hasilnya ya. Biaya gitu. Beda kalau memang itu konten resep masakan sehari-hari ya, atau apa itu memang harus detail gitu. Itu detail. Kalau kayak Mbak Minto tambah lucu mana enggak kok ya? Iya kok. Sebenarnya kita di filmnya malah apik. Iya. Di filmnya di ya ngomongnya ya, ala kadarnya. Tapi kan dia diatur gitu loh. Iya, ngomongnya diatur. Kontennya diatur. Gitu. Iya. Mungkin orang belum lihat dia bicara, lihat orang yang muncul aja udah ketawa dulu. Ketawa gitu. Dulu ya. Itu satu yang perlu dipoles body language-nya dihidupkan. Iya. Ya toh gitu. Ekspresinya sebenarnya sudah mulai tampak sih ada gitu, yeah, cuman yeah. Body language-nya masih belum. Yeah. Lalu narasinya ini sing belepotan kadang-kadang ada. Terus misalkan jualan itu duduk satu tempat, wis pe cerita iki, kudu sing ngarahkan gitu. Wis cerita iki. Ngono. Nanti ada orang sakit jualan ngalor gitu, ngalor itu rasa-rasa kan.